bahwa kita akan bergerak dalam politik kesadaran. Kita akan bergerak lewat kebudayaan, lewat kerja-kerja sosial. Kita mengkritik pemerintah bukan dengan demo, apalagi mengancam akan mencabut mandat. Kita akan mengkritik pemerintah dengan kerja. Hari ini sudah launching lagu tentang Indonesia kita, kita Indonesia. Tepuk tangan untuk Kamelia Panwinata Lubis, orang Medan. Saya akan ke Jogja setelah ini, ada Kril Gavi. Di Medan ini pun kita akan mendirikan apa yang disebut dengan pesantren Melodia Santa. Alih-alih kita terus mengecam radikalisme dan terorisme, alih-alih kita terus berkonfrontasi, kita ingin menawarkan sebuah konsep pesantren yang mengajarkan musik, yang mengajarkan puisi-puisi kearifan-kearifan Sumatera Utara, bahkan Sumatera, bahkan Indonesia. Tiap angkatan ada 25 orang Indonesia akan sekolah di tempat ini, belajar musik, entertainment, fashion dan sebagainya. Selama 6 tahun mereka akan lahir tidak hanya menjadi penyanyi, tetapi penyanyi yang menyuarakan toleransi, penyanyi yang menyuarakan kedamaian dan perubahan, penyanyi yang akan terus menjaga Indonesia. Pasti jaya untuk selamanya. Indonesia pusaka. Ya, bagus. Kepada pemakarsa dan para narator kita, karena di sini tadi saya dengarkan jelas sekali tidak ada kami, tidak ada kamu, yang ada kita. Kita adalah Indonesia, kita adalah bersaudara. Jadi jangan ada di bangsa ini ada kelompok-kelompok yang mengatakan kamu, kami, tetapi yang ada kita. Mana? Tidak. Ya, saya di sini selaku tokoh agama bersifat independen. Siapapun yang melakukan kebaikan untuk bangsa dan negara, kami tetap akan mendukung. Jadi kami sini tidak berpolitik, kami hanya memberikan dukungan berupa doa kepada siapapun yang ingin membangun negeri ini, termasuk dari kita ini. Harapannya kita berharap anak bangsa ini, baik berapa elemen maupun kelompok, ya mari merapatkan barisan untuk menjaga NKRI dari oknum-oknum yang akan mencoba-coba mengganti ideologi negara NKRI yang akan memecah bangsa. Sama-sama kita ketahui banyak oknum-oknum yang memecah belah bangsa ini dengan pemahaman agama yang begitu sempit. Padahal kalau kita lihat sejarah, Indonesia ini adalah satu-satunya negara miniaturnya kota Madinah. Dan piagam Jakarta itu adalah merupakan piagam kota Madinah. Kami berharap kepada elemen-elemen bangsa yang selalu menggunakan paham-paham tertentu, ideologi tertentu, untuk membangkitkan semangat Islam yang begitu sempit, tolonglah, marilah kita bersama-sama mendidik, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya cinta tanah air merupakan bagian dari iman. Kita akan dikatakan beriman memang kalau kita sudah mencintai NKRI. Kita senang bahwa ada sebagian besar orang untuk memberi perhatian terhadap kesatuan dan persatuan bangsa ini. Ya. Sejauh yang kami alami, kesatuan dan persatuan antar agama di Kota Madinah, Medan atau khususnya Sumatera Utara boleh dikatakan sangat baik, begitulah, ya. Kondusif. Ya. Karena kita bergabung di dalam FKID Forum Kebinekaan Indonesia Bersatu dengan 6 lintas agama, maka kita ikut serta di sini, begitu. Ya. Dari Indonesia.